Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Justin Hubner telah menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada Rabu, 6 Desember 2023. Setelah itu, Justin Hubner bakal diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Naturalisasi Justin Hubner sejatinya sudah berjalan cukup lama. Nama Justin Hubner diajukan untuk dinaturalisasi bersama Ivar Jenner. Ia kini sedang tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Justin Hubner punya reputasi yang cukup mentereng. Saat ini, pemain 20 tahun itu tercatat bermain untuk klub Premier League yakni Wolverhampton. Simak profil lengkap Justin Hubner di bawah ini. Justin Hubner punya darah Indonesia dari kakeknya, Ferdinand Rudolf Hubner. Ia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Lebih dekat lagi, Justin Hubner merupakan anak dari ayah yang berdarah asli Indonesia yang berasal dari Jakarta. Sedangkan ibunya berasal dari Belanda. Pemain bernama lengkap Justin Quincy Hubner lahir di Den Bosch, Belanda pada 14 September 2003. Saat ini, Justin Hubner tercatat punya kontrak dengan Wolves hingga 30 Juni 2025. Di atas lapangan, Justin Hubner berposisi sebagai bek tengah. Pada September 2021, Justin Hubner dapat panggilan untuk membela Belanda U19. Ketika itu, Justin Hubner baru berusia 17 tahun. Namun, pelatih Bert Konterman memberi kepercayaan penuh padanya. Justin Hubner 6 kali bermain bersama Belanda U19 pada ajang kualifikasi Euro U19. Justin Hubner juga bermain pada satu laga uji coba. Pada November 2022, Justin Hubner lantas dapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Saat itu, Justin Hubner sempat terlibat dalam dua laga uji coba lawan Prancis dan Slovakia. Justin Hubner diketahui memulai karir sepak bola bersama VV TGG. Setelah itu pada 2013, dia berpindah klub ke tim junior Willem II Tilburg. Dia cukup sering berpindah klub. Sebelum membela Wolverhampton, dia juga sempat berkiprah di Den Bosch dan sebelumnya di tim junior Brabant hingga tahun 2017. Pada musim 2023 hingga 2024, Justin Hubner sempat masuk ke tim utama Wolves. Namanya masuk dalam daftar susunan pemain saat Wolves berjumpa Arsenal pada pekan ke-14. Namun, Justin Hubner belum dapat kesempatan bermain. Sejauh ini, Justin Hubner bermain secara reguler bersama Wolves U21 di Premier Divisi kedua. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih.